akan banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita. Mulai kita dari kandungan ibu kita sampai saat ini, sampai kita ajal datang nanti, sampai kita di alam kubur, sampai ke diri akhirat, masih tetap bergelimang, kita akan mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menantang kita dalam Al-Quran. Dalam sebuah ayat, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Dan kalau kamu cukah-cukah bahasa kita, nak ngitung, nak memperhatili satu persatu nikmat Allah dengan kita ini, kapanpun, kebilapun, dia mungkin kita bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dia mungkin kita kah ngitung nikmat Allah. Sebab Tuhan dia mewajibkan kita ngitungnya. Tuhan mewajibkan kita mensyukurinya. Sebab alakan repot kita kapan Tuhan nak nyuruh kita ngitung nikmatnya. Contoh saja, kita injok oleh pemerintah 1,000 ekor kambing bantunya. Injok 1,000 ekor itik atau bibik. Clear lah kata. Kembangkah je ni kata pemerintah. Dik dekat mungkin kita tiap petang ke kita hitung terbalik ke sangkarnya. Atau petang digerah dengan tongkat, masuklah. Dia dekat dia hitung. Kenapa? Dia kata itu hitung saking banyaknya. Kita beranak saja, kapan berbini 4. Seorang isteri 7. 16 anak. Dia kemungkin katiap malam katiduk berhitung di kamar. Betul bapak-bapak? Saking banyaknya nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Begitu duit kita, dia akan mungkin kabitung tiap malam. Kalau kita berdagang jadi tokeh, kadang-kadang kita galak ngitung ni dikit. Kalau anak 3, lah masuk budak itu. Lah masuk orang itu. Kalau bingung dan ayam, di setengah lagi 12 titik. Lah masuk titik. Lah jam 7 di beluri, lah masuk lom. Karena dia banyak niah. Karena dia sempurna niah. Nah, alhamdulillah, sayang Tuhan ke kita, di Quran tu dia berdia, Tuhan nyuruh kita nak hitung nikmat-nikmat Allah ini. Dia kata hitung ni kita, tapi Allah nyuruh kita mensyukuri nikmat. Mensyukuri. Bahasa kita mensyukur tu berterima kasih kepada nikmat. Nah, kita manusia ni umumnya dia galak mensyukuri nikmat. Hanya nak tambah saja. Ditambah galak, nyukuri dinda. Ini kebajakan manusia ni. Sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Bibi Indah tadi. Berapa kalimat tadi Tuhan ingatkan? Kalau dia salah, berjumlah 27 kalimat ayat tadi. Dia bacakan libungan tadi. Babi ayi ala irabbikuma tukaziban. Oi, kata Tuhan, ganti pula kamu jin dan manusia. Nikmatku lah banyak kunjuk ke kamu, kamu masih dusta ganya. Bohong ganya, ada je membohong ganya dia digunakan. Dia dimanfaatkan nikmat itu untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk patuh taat kepada Allah. Cuba bapak buka malam kita balik di acara ini. Kan lagi sekali Tuhan mengatakan itu. Berulang-ulang. Babi ayi ala irabbikuma. Babi ayi ala irabbikuma. Tukaziban. Asalnya asal 23 ke 27 Tuhan katakan itu. Jadi nakalnya kita manusia ini.
nakalnya kita manusia, galak dinjo, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa karugi? Kita itulah karugi. Padahal Tuhan nunjuk nikmat-nikmat itu, tujuannya, gunanya, mangke dengan nikmat itu, kita gunakah untuk beribadah, untuk mensyukurinya, di situ kita kagulih pahala dan ganjaran. Gulih imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbalan ganjaran itulah, iakah kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bernikmat sempurna segala ada, hanya nanti kita gunakan untuk ibadah, kita tu akan rugi. Kita dia beri pahala, dia beri ganjaran. Akhirnya kita masuk kubur kosong. Masuk kubur dia beri bauran menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, awak kita berumah, beranak, berduit banyak, badan sihat gala, bil ilmu segala lengkap, anjib dia pahalanya. Dia kita gunakan untuk ibadah, nikmat-nikmat tadi. Dia kita manfaatkan untuk patuh taat kepada Allah. Kosong kita goleh ganjaran dengan nikmat-nikmat tadi. Sekedar dapat di dunia pujian saja. Puji jema kita. Rumah paling besar di Pukat Kemuning, rumah Ki Haji Pulan. Anak paling banyak Bukit Kemuning, anak Ki Haji Pulan. Duit paling banyak di Bukit, duit Ki Haji Pulan. Kebun Ki Haji Pulan, itulah Pulan-Pulan itulah. Dia boleh pahala kita, dia digunakan. Dia manfaatkan. Duit banyak dia pernah membangun musala. Duit banyak dia pernah membangun sumun di umat Islam. Duit banyak dia pernah dia pergi haji, dia umrah. Hanya dia hiasan saja. Hanya dia pujian saja. Kita rugi. Kita tersentul-sentul ingong cakapnya. Hanya kita boleh pahala. Dia boleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harta benda itu ni hiasan kita. Sesuai dengan kata Quran, al-mal wal-banun zinatul hayatid dunia. Harta enggak anak-anak, isteri, kebun, itu hiasan untuk kita di dunia. Hiasan saja. Dia kemungkin jembat kita itu kamuji seminggu, bapak-bapak. Paling-paling sekali muji bertemu. Baik besar ni rumah ke apa? Banyak ni mobil ke apa? Dia kan mungkin tiap bertemu kamuji dia. Sengik dia. Siapa rugi? Ya, kita itulah. Oleh kerana bapak ibu yang hadir pada malam ini, anak-anak cucu kita yang bergelimangan nikmat-nikmat, arahkanlah, ajaklah, serukanlah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang ada itu, maka kita dia mendapat kerugian. Dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tujuan Tuhan menunjukkan nikmat itu untuk kita fokus beribadah kepada Allah dan beribadah kepada sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, tidak kujadikan jin dan manusia beserta kebutuhan-kebutuhan jin dan manusia, sandang, pangan, ilmu, semuanya untuk manusia itu ibadah, supaya mereka ibadah kepada aku, patuh kepada aku, taat kepada aku, hormat kepada aku. Ini tujuan Allah melimpahkan nikmat karunia dek kita. Tapi kalau nikmat-nikmat itu dek kita gunakan nek ibadah, sudah kita nanti memasuki alam kubur melompong. Alam akhirat tidak punya bekal untuk menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.